لا مع هذا يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'an faya rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisan yafqahu qawli. Qala mu'alifu rahimahullah wa nafa'anallahu wa bi'ulumi. Fa'il lam yuhsin syai'an minal Qur'ani. Fa'ilam yusin, lalu jika ia tidak baik. Fa'ilam yusin, lalu jika ia tidak baik. Syai'an sedikit pun minal Qur'ani, dari Qur'an. Syai'an sedikit pun minal Qur'ani, dari Qur'an. Atau maka ia mendatangkan minal azkari, dari zikir-zikir. Minal azkari, dari zikir-zikir. Kat tasbihi seperti tasbih. Wat tahlili dan tahlil. Wanahwihima dan seumpama keduanya. Biqadri ayatil fatihati, dengan seukuran ayat fatihah. Biqadri ayatil fatihati, dengan seukuran ayat al-fatihah. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas pasal yang menjelaskan tentang hukum sholatnya orang yang lahnun ya, dalam al-fatihah. Istilah lahnun dalam istilah fikih tidak hanya salah dalam i'rab, tapi juga salah dalam makharijul huruf atau salah dalam pelafazan, itu lahan. Nah, kemarin barang siapa yang lahan dalam bacaan Fatihah dengan lahnun atau kesalahan yang dapat merubah makna, maka sholatnya batal. Nah, sebaliknya, jika lahannya tidak merubah makna, maka bacaannya sah, gitu ya. Nah, itulah lahnun dalam Al-Fatihah. Sehingga kalau lahnunnya merubah makna dapat membatalkan, kalau tidak ya tidak membatalkan, bacaannya dihukumi sah. Apa contohnya? Contoh lahnun atau kesalahan baca yang merubah makna, contohnya misalkan an'amta, harusnya an'amta malah dibaca an'amtu atau an'amti. Ini maknanya jelas berubah sehingga tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Atau yang kedua, iyyaka na'budu, harusnya iyyaka, dia malah membaca iyyaki. Itu juga tidak sah ya, batal sholatnya. Lalu contoh bacaan kesalahan Fatihah yang tidak merubah makna, contohnya misalkan Rabbul Alamin atau Rabbal Alamin, haruskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, harusnya Rabbi dibaca kasroh, dia membacanya dhommah Rabbul atau dibaca fathah Rabbal, itu lahnun tapi tidak merubah makna, bacaannya sah. Atau nasta'inu, harusnya malah dia membaca nasta'ina atau nasta'ini, itu juga lahnun yang tidak merubah makna, itu bacaannya sah. Nah, bagaimana kalau misalkan waladdolin, harusnya dho, dia malah diganti dengan dho. Nah, itu batal sholatnya menurut pendapat yang paling unggul dari dua pendapat. Kecuali kalau dia tidak mampu melafadkan dho setelahnya belajar. Terus diajar setengah mati tapi anger weletah teh gitu. Eta teu nanaon, sah bacaanana, sah sholatna. Ayeuna orang ngebahas tentang kasus jalma anu henteu bisa maca Fatihah. Aya ketunya aya. Lobanya sebagian besar banyak orang yang Fatihahnya belum bisa. Bisa tapi masih ada yang salah, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan orang yang sholat ini bacaan Fatihahnya tidak baik? Ya. Bacaan Fatihahnya tidak baik atau bahkan tidak bisa maca Fatihah tetetiasa. Pabeulit wae
atau misalkan pahili wae patukere pokoknya mah goreng lah bacaan Fatihahna. Koro abekot riha min goiriha, maka menang diganti ku bacaan ayat Al-Quran anu lain, ya, diganti ku ayat Al-Quran anu lain selain Al-Fatihah. Ayatnya nu mana bebas, ayatnya mah asal jumlah ayatna ayat 7, jumlah hurufna ulah kurang tina jumlah huruf Fatihah. Kamari sabara jumlah hurufna Al-Fatihah teh ayat 156 huruf dengan memanjangkan maliki, ayat 155 huruf dengan memendekkan maliki. Kan kamari maliki teh menang dibaca panjang, menang dibaca pendek, maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Boleh. Nah, jumlah Fatihah itu sedayana ayat 156, sehingga lamun diganti ku ayat sejen, maka jumlahna tong kurang ti 156 huruf. Nah, apakah ayatnya kedah berurutan? Saena mah berurutan. Nah, kumalamun tuh berurutan? Boleh. Meskipun yang lebih baik adalah ayatnya berurutan. Kalaupun tidak, tidak masalah. Yang jelas asalkan jumlah hurufnya tidak kurang dari jumlah huruf Al-Fatihah lamun diganti ku ayat Al-Quran anu sejen. Nah, kumaha lamun ayat Al-Quran ge teu bisa, teu bisa maca Quran. Boro-boro ayat nu sanes Fatihah wae ge anu mimiti teu bisa-bisa kan gitu. Kumaha? Ata minal azkari, maka diganti ku zikir. Nah, unta zikir katasbih seperti maca tasbih subhanallah. Ya, tahlil la ilaha illallah dan semisalnya istighfar naon we ya astagfirullahalazim li wali walidaya ciganek wiridan gitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya tenek maca Fatihah atau wiridan teu naon asa maca zikir da Fatihahna teu bisa ayat Quran lain oge teu bisa maka diganti dengan zikir 7 macam zikir. Sameta ge jumlah hurufna tong kurang ti 156 huruf. Ya, istighfar, tasbih, tahlil, tahmid hek bae. Kumaha lamun zikir ge teu bisa? Eta kumahanya ngaku Islam di baheula tapi Fatihah teu bisa, Quran teu bisa, eta wiridan oge teu bisa. Ciga nanti leuleutik tara dibiasakeun wiridan ya. Ciga maca tasbih teu bisa, tahlil teu nyaho, istighfar komo eta kumaha? Malamun gitu cina fa'il lam yuhsin, lalu jika ia tidak bagus fa'il lam yuhsin, lalu jika ia tidak baik syai'an sedikit pun minal azkari dari zikir, zikir kita benar dah bisa zikir wadhoko dan sempit al waktu waktu wadhoko dan sempit al waktu waktu ani ta'allumi dari belajar waqofa maka ia diam waqofa maka ia diam biqadril qiraati dengan ukuran bacaan biqadril fatihati dengan ukuran bacaan summa yarka'u lalu ia ruku' summa yarka'u lalu ia ruku' kumalamun zikir teu bisa keneh maka lamun waktuna masih lega belajar heula teh zikir menya teu bisa zikir teu bisa. Nah, lamun waktuna sempit ya untuk dipakai salat besi kabur seep maka sok we salat hanya saja pas maca Fatihah balam gitu. Allahu akbar. Maca naon ya matanya ngahuleng gitu nya. Nah, lama diam. Selama kapan? Selama ukuran membaca Fatihah. Maca Fatihah kira-kira seberapa menit? Oh, mungkin aya semenit maka teu ngomong balam selama samenit geus kitu langsung ruku. Nah, eta mah keur jalma anu teu bisa Fatihah, teu bisa ayat Al-Qur'an selain Fatihah, teu bisa zikir bari teu aya di waktu keur belajar, sempit waktu maka naon tadi diam selama bacaan Fatihah, teu ngomong balem gitu. Geus kitu ruku. Kumaha tah salatna? Apakah sah salatna jalma anu kitu? Watu jizi hu, watu jizi uhu dan cukup baginya. Watu jizi uhu dan cukup baginya solat uhu solatnya. Solatnya cekap, jadi anggap sah lah. Solatnya jalma anu te mampu maca Fatihah tadi dengan cara diam.
Ilam yakun, dengan catatan ilam yakun, jika tidak terbukti, jika ia tidak terbukti, ilam yakun, jika ia tidak terbukti, farroto ia teledor, farroto ia teledor, fita alumi dalam belajar. Kitu soteh cukup solat, na tekedah diuihan dei, lamun jalma etate hente teledor dina belajar. Ngaji nama rajin itunya sok ngaji tapi nya kumaha tuh dah tebisa diusahakan Fatihah teh anger we teh hafal meskipun rajin nga ngaji boro-boro Fatihah ayat kurang itu bisa zikir gesami ngaji mah ngaji ngan teu bisa bi tajal manuk itu pas dina maca Fatihah cukup balem gitunya balam rokok kumaha cukup salatna cukup sah kedah dibalikan deui tekedah datos berupaya dalam belajar dia tidak lalai belajarnya waktu nang ngaji ya ngaji gitu. Fain kan aku malam usah balikna iya mah ngaji ge henteu matak teu bisa ge dateng ngaji dalamun sok ngaji mah bisa mare. Fain kana lalu jika ia ada farroto ia teledor. Fain kana lalu jika ia ada farroto ia teledor. Wajabat maka wajib al i'adatu pengulangan. Wajabat maka wajib al i'adatu pengulangan. Talamun salat jalma anu teledor teu daek ngaji, tara ngaji, teu belul maca Fatihah, ku cicing tadi salatna cukup hanya saja kedah diulangi deui belajar heula matakan belajar teh wajibnya komo pembahasan pembelajaran anu kaitanana dengan ilmu fikih anu hubunganana jeung bersuci jeung salat eta penting. Nah, sehingga jalma anu teledor dina ngaji salatna mah cukup hanya saja tadi naon kedah diulangi deui sampai bisa oh bayangkeun. Sehingga dalam Islam tidak ada ruang untuk teledor dalam belajar. Sehingga orang yang tidak tahu karena tidak mau belajar disebut nanti jahil ghairu ma'zur. Jahil yang tidak mendapatkan ampunan. Hartosna lamun teu nyaho teh mah misalkan maka teu dihampura teu nyaho nanti. Misalkan teu nyaho bahwasanya makan di siang hari Ramadan teu matak ngabatalkeun puasa teu nyahona teh lain karena anyar asup Islam teu nyahona teh lain karena teu aya ulama jauh ti ulama tapi teu ngaji maka batal teu nyahona teh. Beda carita lamun jalma anyar asup Islam dahar seapa sugante dahar teh teu matak batal puasa batal teu puasana teu batal da teu nyahona ge karena memang anyar asup Islam atau jauh ti ulama. Ari urang mah ulama geus pabalata kitu nya. Atuh henteu hadir ka majelis ilmu ge loba YouTube ayeuna. Loba media-media ceramah masa nu ditinggali teh ngan Upin Ipin eta nya. Atuh nu ditinggali teh ngan asiap-asiap maneh teh nya. Tinggali teh atuh pembahasan tentang salat, tentang wuzu, tentang ibadah nu lainna. Supaya menambah ilmu orang tentang ibadah itu sehingga teka hatilah ayeuna di zaman orang ayeuna lamun aya jelema ngaku jauh ti ulama ya teu apal hukumna sehingga lamun teu nyahona teh teu nyaho ghairu ma'zur ya dosa teh ciga Fatihah tadi lamun teu bisa teh karena teu ngaji maka salat anu dilakukan dengan cara teu maca Fatihah tadi wajib diulangi dan dia wajib belajar gitu. Wajib nang ngaji teh gitu wala kulli takdirin dan atas setiap ukuran wala kulli takdirin dan atas setiap ukuran mata tamakana di mana memungkinkan mata tamakana di mana ia memungkinkan minata alumi dari belajar wajib alaihi atasnya ta'allumul fatihati mempelajari Fatihah maka wajib ta ngaji minimal tentang Fatihah ya mun teu bisa maca Fatihah amma idza kana adapun jika ia ada amma idza kana adapun jika ia ada yuhsinu ia baik al-fatihah ta fatihah kumalamun fatihah nate alus
bisa gitu membaca Fatihah. Bil ajamiyati, dengan bahasa ajam, tapi ku terjemahna, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Nah, itu bahasa ku ajam. Wala yusinuha, dan ia tidak baik, bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Ari bahasa non Arab mah bagus, make bahasa Inggris mah bahasa wes-wes gitu. Ai tempo bahasa Arab mah kepelecetan eta kumaha gitu. Ai bahasa Inggris meni capetang, ari pas bahasa Arab balelo gitu. Eta kumaha? Atau make bahasa Sunda atau make bahasa Indonesia buat selain non Arab lah. Kumaha eta? Menang de Fatihah diganti ku bahasa azam. Afala ya juzu, maka temenang meskipun alus dengan menggunakan bahasa non Arab, bahasa selain Arab, temenang kedah ngange ku bahasa Arab. Afala ya juzu, maka tidak boleh lahu baginya kiro atuha, membaca Fatihah bil ajamiyati, dengan bahasa ajam. Ajam itu non Arab ya, naik Sunda, Indonesia ya, naik Inggris juga ya, naik Prancis atau Mandarin, itu non Arab namanya ajam, itu gak boleh ya, gak boleh baca Fatihah dengan bahasa non Arab atau ajam. Bal huwa, akan tetapi ia ajizun, orang yang tak mampu, ajizun orang yang tidak bisa atau tidak mampu. Berarti statusnya dia adalah ajiz, sama seperti halnya jamanu tadi. Fayati, maka ia mendatangkan bil badali, dengan pengganti, maka digantian. Kunaon tah digantian anak? Digantian ku 7 ayat Al-Qur'an. Teu bisa kene ku zikir. Teu bisa kene lamun memungkinkan belajar lah wajib ngaji. Lamun teu mungkin ngaji maka cukup diam selama bacaan Fatihah. Alama, atas perkara zakarnahu yang telah kami sebutkan. Zakarnahu yang telah kami sebutkan. Nah, itu adalah pasal yang menjelaskan tentang orang yang tidak baik atau tidak bisa membaca Fatihah. Jadi urutannya seperti apa? Yang pertama, seharusnya dia wajib belajar terlebih dahulu, khususnya tentang bab sholat atau lamun da'imah, tentang Fatihah wajib ngaji, wajib bisa, kedah belajar. Sehingga ngaji tajwid itu wajib. Tajwid, sebab lamun tanpa tajwid maka Al-Quran tidak akan dibaca dengan baik, tidak akan sempurna pemaknaannya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun, man lam yujawwidil Qur'ana asimun. Itu hukum belajar tajwid itu wajib, baca Quran dengan tajwid itu wajib. Barang siapa yang baca Quran tanpa tajwid maka dosa. Termasuk bacaan Fatihah itu wajib menggunakan kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid, termasuk dalam makharijul huruf. Sehingga lamun teu bisa lahan, teu bisa maca Fatihah, goreng Fatihahna, maka diganti ku 7 ayat. Saena mah berurutan henteu ge teu naon, dengan catatan jumlah hurufna tidak boleh kurang dari Fatihah. Mun teu bisa diganti ku 7 macam zikir, same eta ge jumlah hurufna tong kurang dina jumlah Fatihah. Mun teu bisa kene belajar heula, mun teu aya waktu keur belajar, maka diam selama bacaan Fatihah. Apakah sholatnya sah? Sah. Lamun dia tidak lalai dalam belajar. Lamun lalai tarang ngaji jadi teu bisa, maka wajib diulangi sholat dengan cara demikian. Kedah bisa. Nah, lalu bagaimana kalau tidak bisa dengan Arab tapi dengan non Arab bisa? Maka dia tetap dihukumi sebagai orang yang tidak mampu baca Fatihah. Berarti diganti dengan urutan yang tadi. Sehingga tidak boleh baca Fatihah diganti dengan bahasa non Arab atau ajam, meskipun bagus dalam bacaan selain bacaan Arab, tidak boleh dan sholatnya tidak sah. Allahu a'lam.